اللهم يسر ولا تعسر اللهم زد ولا تنقص اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارضنا ولا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله Sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Taala limpah kurnia dia kepada kita semua di malam yang penuh dengan keberkatan, iaitu malam Ma'al Hijrah kita di Majlis Wilayah Petani. Malam ini merupakan malam yang bersejarah, boleh dikatakan setahun sekali beginning besarnya, beginning meriahnya sambutan ahli orang taning, majlis taning untuk rakyat, iaitu mengingati Ma'al Hijrah. Kerana hijrah ni satu perkara yang sangat penting sekali untuk umat Islam seluruh dunia. Bukan kita orang taning saja, jala saja, nara saja. Bukan seluruh umat Islam di dunia ni sangat-sangat penting dengan Al-Hijrah. Maka malam ini, sebagaimana tema yang diberi kepada hamba ini, iaitu berkenaan dengan tanggungjawab pemimpin di dalam membina ummah. Jadi hari ini kalau kita tengok, memang tepat sekali, penting sekali yang kita patut bicar, patut tahu di hari ini. Nah, sekarang berdasar dengan hadis Nabi yang Nabi cerita, Nabi dah cerita 1400 tahun lebih dah tentang masalah pimpinan kita, masalah pemimpin kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, di malam ini alhamdulillah, pertama kali saya terima kasihlah kepada Pengetua Majlis Ugama Islam Wilayah Petani. Juga timale, juga setiap orang ahli kerja semua dalam majlis, termasuk Farung pun masuk juga. Amat terima kasih. Takut serasa hati Farung duk berjiruh bunga anak hari. Dan kepada hadirin hadirat yang begitu penuh malam ini, nah dalam di kubah kita ni beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa. Jadi yang nak cerita tentang masalah pemimpin. Jadi masalah tanggungjawab pemimpin ni, membina umat ni, kita telah maklum bahawa Rasulullah ni sangat-sangat mengatur tentang pemimpin ni. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Tu hadis hak orang reti belaka. Kita kecek bahasa mudah-mudah, bahasa petani kita we mudah reti selalu. Jadi berdasar dengan hadis Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Tiap-tiap puak kita ni adalah sebagai ketua, sebagai bertanggungjawab. Wa mas'ulun 'an ra'iyatih, kita juga sebagai orang bertanggungjawab ni akan bertanggungjawab dengan anak rakyat kita. Maka di sini setiap lapisan manusia hidup dunia ni ialah adanya ketua.
adanya ketua hak hak rendah sekali tok lelaki. Hak rendah sekali tok lelaki. Lepas tok lelaki tu tok imej. Lepas tok imej tok khatib. Lepas tok khatib tu tok bilah. Lepas tu kanak-kanak makan semua dalam suti kampung. Begitu juga tok nebel. Begitu juga tok kemenih. Begitu juga nayuk abotoh dan pegawai-pegawai dia. Ini merupakan apa panggil barisan pertama sebagai pengentua di dalam susun ni bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah ia menjadi masalah di hari kebelakang ni, di hari ni. Di hari ni ni jadi masalah besar. Apa jadi masalah besar? Hari ni banyak orang nak jadi saja. Faham tak? Hari ni banyak orang nak jadi. Ikutlah nak jadi apa? Kalau tu Ime pun nak jadi tu Ime. Rakyat-rakyat lah suti kapu bakal balah habis nak jadi tu Ime. Salah orang kecek nak cabut tu Ime, ha siap. Gegeh habis. Dimakia juga tu khotik tu bila kanak-kanak makan. Juga tu nebel tu kemenik. Ha tu nak royak kata nak jadi. Berapa orang di hari ni pemimpin yang nak kerja sungguh. Ha ni hak cari payah ni ni. Nak kerja sungguh di dalam tanggungjawab ni payah sekali. Golek hak nak jadi. Dan nak jadi ni Allahu Akbar. Sebab tu pemimpin kena dengar. Pemimpin kena ingat. Dan kita nak jadi dah kita kena bertanggungjawab. Kerana tutup teh Allah besar di akhirat esok. Tutup teh Allah besar di akhirat esok. Hanya sebagai pemimpin. Walau tu lelaki. Walau tu imej, tu khatib, tu bila. Tapi besar bebannya dia di akhirat esok. Tutup teh Allah Ta'ala. Bila tu? Yaumul Mizan. Di hari penimengi amalan kita, disitulah Tuhan akan tanya kita. Di mahkamah Rabbul Jalil. Nabi kata, laisa bainahu wa bainahu terjuman. Tidak ada di antara orang yang Tuhan tanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direct Tuhan tanya dengan dia selalu dah. Hani orang jadi pemimpin. Tak kira apa ada sakut teh saja dengan perkara yang ada di dunia, maka di situlah tempat proses. Tempat proses. Maka situlah pakak duk larinya. Pakak duk lari belaka takut kepada hari kiamat esok, di situlah. Di situlah. Hari ini kita nak tengoknya di kebelakangnya hari ini. Banyak orang yang nak jadi daripada orang yang nak kerja. Hari ini tengok. Dan hari dia nak jadi, bila adanya pemilihan dan dia nak jadi, orang duk lai baruh nu dia turuk lagi. Orang duk lai baruh nu dia turuk lagi. Kenapa? Nak kebutih. Nak kebutih ni noyak kata, siapa lai baruh pacak litoh gi lagi. Gitu tak? Karena dia nak. Tapi belum tentu lagi kata dia nak kerja. Hari ni. Tak semacam dulu. Tak semacam jamin dulu. Tak usah kata masa Rasulullah lah. Nah, masa sahabat kau tabi'in kau. Dulu tak ada. Dulu pemimpin semata-mata kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Tak ada balasan apa. Khidmat untuk agama ya. Tapi hari ini, bila dunia dah masuk ke dalam masyarakat kita, maka keadaan pemimpin, keadaan orang yang bertanggungjawab, sininglah tepatnya. Tepat apa? Tepat kita nampak selerok dah. Beza di antara orang nak jadi dengan orang nak kerja. Hari ini banyak sekali orang nak jadi. Ikut apa? Nak jadi. Nak jadi. Bila nak jadi ninglah. Kita tengok di hari ini sudah pun jadi rosak.
Tak ada pemimpin kita rusak hari ini. Kerana apa? Kerana pemimpin di hari ini, awak panggil adalah. Tidak. Ada sebaliknya. Bila ada sebalik inilah awak panggil. Bila dah nak jadi pemimpin, ada dah angin-angin gapo yang kita dah nak. Apa yang dia nak-nak, dia nampak selalu. Hani pemimpin di hari ini. Tak kira. Tak kira. Mula dia jadi tok lelaki, sapalah kepada Nayuk Oboto. Hani nak ayat. Tapi masa belum tentu lagi nak hijau, nak jadi pemimpin, nak jadi ke, ataupun nak jadi saja pemimpin. Tak usah hijau. Ha, ni kita tengok di hari ini. Kerana apa? Kerana Nabi dia kata dah. Sebab tu Saidina Umar masa dia jadi pemimpin, dia tak gaduh benda lain Saidina Umar. Bahkan dia berasa takut dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam pemerintahan dia lagu mana? Dalam pemerintahan Saidina Umar, tak ada dah. Aman sekali di Madinah. Maju sekali negeri Islam ketika tu. Tak ada dah sistem Saidina Umar lah yang paling tinggi sekali mengaturkan negara. Cukup siap. Sehingga dia tak tidur petai-petai Saidina Umar. Pukul 1, pukul 2 malam tak tidur lagi. Dia selalu berjalan di celah lorong-lorong rumah. Untuk nak dengar kederitaan rakyat. Nak dengar kederitaan rakyat. Tu masalah Saidina Umar. Di Makiyah juga. Masa Saidina Uthman. Begitu juga di masa Saidina Ali. Semua pemimpin dulu. Apa panggil? Pemimpin untuk nak tanggungjawab dengan anak rakyat. Sangat-sangat padu kederitaan rakyat. Hatun rakyat. Didapati Saidina Umar. Ialah dua beranak. Dua beranak. Seorang ibu dan seorang anak kecil. Tak ada makan ni di waktu malam. Umar jalan ke celah soi-soi. Ke celah lorong-lorong rumah. Didapati Datuk Ning ni dua beranak. Pelita duduk cerah lagi rumah dia. Anak dia duduk menangis lapar. Tak ada makan ni, tak ada gandum. Duduk kecek. Ibu dia menipu anak dia, nak tidur. Ambil batu ada besar gelap betih. Buhlah puyuk. Buh air rebuh. Suruh anak dia tidur. Hawai tidur, hawai. Setelah lagi bila masuk mek. Apa ni? Ibu gerak lah. Tidur lu. Tapi anak dia tak boleh nak tidur. Lapar terlajak. Tak tidur. Sehingga ibu tu kata gini. Kalau Umar tahu tak jadi gini ni hawai. Kalau Umar tahu tak jadi gini ni hawai ni. Tengok. Padahal dia tak kenal kali Umar. Umar duduk dengar dah di. Dia dengar telinga di tepi dinding dia di malam tu. Selalu Umar. Klik pergi buka paluh. Rumah gandung orang beri zakat. Zakat gandung. Pikul segundi. Mari letak. Mari letak di pintu makcik tu. Ketuk pintu. Kuk, kuk, kuk. Assalamualaikum. 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 Makcik tu buka pintu. Umar kata ambil gandung ni makcik. Kami-kamilah we anak makan malam ni. Tu Umar no ya. Umar kata bagi esok jumpa dengan ambo sekian-sekian tepat. Makcik tu ambil gandum, kami. Sudah kami siap. Bakarlah roti tu. Anak dia pun makan, kenyir, tidur sampai cerah. Hani tengok Saidina Umar jadi pemimpin. Dia bimbang takut Tuhan tanya di akhirat esok. Dia takut Tuhan tanya di akhirat esok. Rakyat yang menjadi pemimpin ni, adakah mempadu sungguh? Adakah mencara sungguh dengan rakyat? Ni nak ayat tu, orang takut jadi pemimpin takut. Takut tanggungjawab di akhirat esok. Tuhan akan tanya dia. Hani nak cerita kata, orang jadi pemimpin sangat-sangat padu kepada rakyat. Ha tengok. Padu ke dok Nayuk datang menteri pikul gandum? Kita dok. Jadi tu imej dah piku. Tak usah kata Nayuk dah tembuteri. Haning nak ayat terbezo nak ayat. Ning orang panggil orang nak kerja. Orang bertanggungjawab. Begitu juga Saidina Abu Bakar. Mula-mula orang nak latih dia jadi nak jadi ganti Rasulullah. Khalifah yang pertama. Berapa kali Saidina Umar duk gaya.
Berapa kali Serina Umar duk gaya supaya dia terima jadi khalifah yang pertama. Kerana dia bimbang takut. Sebab tu masa Serina Abu Bakar, Abu Bakar tak benar kepada sahabat semua untuk berhijrah. Jangan tinggal aku sini, aku tak pandai. Pakak-pakaklah. Tengok dalam ucapan dia. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ra'aitumuni ala khairin fa'ainuni. Wa in ra'aitumuni ala syarrin fasaddiduni. Umar kata dalam ucapan dia, terima kasih kepada orang pilih dia. Jadi presiden yang pertama. Jadi khalifah yang pertama dilantik. Inni wulitu alaikum. Aku dilantikkan untuk jadi ketua padamu, hei sahabatku. Walastu bi khairikum. Bukailah aku ni lebih molek padamu dah. Kita sama ya sahabat Nabi. Tak ada siapa dia lebih. Sahabat Rasulullah belakang kita ni. Ha tu. Fa in ra'aitumuni ala khairin. Kalau mu tengok aku ni jalan molek. Meretoh molek. Fa'ainuni, pakat tolong akulah. Kalau mu tengok aku jalan molek, pakat tolong. Fa in ra'aitumuni ala syarrin. Kalau mu tengok aku ni jalan tak molek, tak adil. Fasaddiduni, sekak aku, cabut aku. Aku tak ada lapar nak jadi kali. Tapi orang kita, dah jadi siapa mampu. Ha, berhenti tak berhenti, siapa mampu. Ha, tak agak nak pergi dah. Hak pelik orang kita ke apa? Jadi amapak dah, tak lah lagi. Jadi amapak dah. Duk kecing rek. Kata lah lah pakcik tu email tu. Aku nak akal gapo. Lah, kamak kau gaji RM30,000. RM3,000. Gaji tu email. Kau yang kata nak akal gapo kalau kula. Allah, saya sangat nak yang kata. Ah, kalau gaji RM30,000 tak tahu, guling. Supaya wah gelomak abu dah. Ah, tu nak oyak orang kita nak yak ni. Hani orang panggil orang nak jadi. Dah kita tak kuasa dah. Nak tadbirkan masjid kita nak cara. Kita lalah biar orang lain pula. Hani nak oyak pemimpin. Kerana tengok tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Orang sutir kapung. Tak ada kira lah. Hani beza orang nak kerja dengan orang nak jadi. Ha, sebab tu. Sebab tu kita orang Kediah di hari ini nak pesan semua puak kita ni. Tak kira dalam pemilihan gapo, pilihlah orang nak kerja, jangan pilih orang nak jadi. Tak kira putain pun supa. Kalau pilih orang nak jadi, pakai menyenguklah sepahlah. Pakai menyenguklah. Orang dia suluh, kamera dia suluh, dia menyenguk. Dia belak tekak. Cik tu putain tu duduk tidurlah sepah. Tak ada besok kecek sekali habuk lah sepah. Hani nak ya. Sebab tu hari ni mudah-mudah nak ceritanya masalah pemimpin ni. Aku panggil pemimpin, nak jadi pemimpin, kita nak pilih pemimpin. Kita jadi pemimpin. Kita sebagai, kita panggil kata, huacai kong pracacun. Tidak. Kita sebagai punam. Kita sebagai ketua. Biar kita jadi huacai kong pracacun. Malaysia ada slogan kata dia. Malaysia dia ada slogan kata dia. Malaysia lagu mana? Rakyat didahulukan. Hatu Malaysia. Rakyat didahulukan. Mana kepentingan rakyat dulu kita? Kita sebagai pemimpin, tengoklah keperluan rakyat. Kederitaan rakyat. Jangan ilah kepentingan diri kita di hari ini. Tak kira tiap lapisan. Kalau Tok Imeh kau, Tok Khotik kau, Tok Bila kau. Nak ayat tu. Apa lagi Tok Nebel, Tok Kemenik. Ha, Nayuk Oboto, Nayuk Oboco. Misalnya tu. Dah putain sendiri, sosok sendiri, sawa sendiri. Sebut kata dalam Islam, ia kena bertanggungjawab kerana Nabi kata dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Bukan peri-peri dah orang jadi punam. Bukan peri-peri dah orang jadi punam. Tak ada kira siapa-siapa dia. Ambo ko, demo ko, dah jadi punam, kena bertanggungjawab dengan Tuhan di akhirat nanti. Kena bertanggungjawab. Kalau Tok Imeh sutir kapung. Kalau Tok Nebel sutir kapung. Kalau Tok Menih sutir tambun. Kalau Oboto sutir tambun. Hani kena bertanggungjawab, kena bertanggungjawab. Ingat molek.
Jangan ingat semudah-mudah kita nak jadi satu-satu perkara. Kita kena mikir dengan nak belakan rakyat sebuah kutik kampung kita. Hani masalah bertanggungjawab. Sebab itulah masa dulu, masa sobat, masa-masa orang dulu, dia selamat daripada apa? Daripada perkara-perkara yang tak comel di dalam masyarakat. Kenapa? Karena dia kerja sungguh. Kerja sungguh. Itu nak ayat. Tak ada kira. Orang jadi majlis agama Islam di makia juga. Kena pada habis tu imej semua. Kena tengok habis. Kena obrong habis. Kena cara habis. Hak mana lagi tak molek. Kena pakai kerja. Nak kerja. Ha tu kita bukan nak jadi. Dan nak jadi siap. Ha berjalan jadi bisu waktu ya. Ha berjalan mengekai. Nama kata. Ha dah boleh jadi. Jangan niat lagu tu. Ingat kita kena bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurang kita orang kampung ialah anak bini kita. Anak bini kita tu serendah-rendah. Sebab itulah ambo pesan kepada pemimpin semua, ingat-ingat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Yaumul Mizan di Mahkamah Rabbul Jalil. Insya-Allah taala. Sekadar itulah. Wallahu a'lam. Terima kasih sebagai pusingan yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Suci kita, yaitu tanggung jawab pemimpin di dalam membina ummah. Maka kita dengar tadi ada beberapa perkara yang penting dan beberapa perkara yang perlu. Bahawa di dalam hadis Rasulullah SAW telah nyata berkenaan dengan pemimpin dan apa yang sepatut. Jadi kalau kita mendengar satu hadis sedikit sebelum daripada saya Nasrullah Astika kepada Alim Mai, maka dia ada satu hadis bahawa satu ketika Rasulullah SAW dia bersenda di dalam hadis manstakmalna humikum ala amalin. Siapa-siapa yang nak kata dia latih di atas satu-satu kerja berkata mana, maka dia susuk. Dapa katanya, dia susuk benda yang kecil. Dia kelihatan soliran. Walaupun jauh sekalipun yang kecil, maka yakti yang merupiah nanti pada hari kiamat esok, dia panggil gululah. Dia ialah orang yang kelihatan. Lalu itulah daripada semua-semua daripada sahabat itu. Maka semua sahabat itu, dia bangun. Jalan ke sana, kata ya Rasulullah, akbil anni amalak, ya Rasulullah, mu'limu aku Allah. Iqbal anni amal. Jadi mintalah kepada Rasulullah yang Rasulullah latih dia di kutip zakat. Itu dikenali daripada sahabat-sahabat takut. Kerana apabila jadi pemimpin sangat berat. Apa saya nasihat diri saya dan untuk kepada semua insyaAllah. Semoga-moga satu amalnya, satu perkara yang ini sekiranya kita tidak berasa, maka ini adalah satu kebenaran yang sangat-sangat besar. Maka saya tak nak berasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam Nazari, Yang Mulia, kepada Tuan-Tuan Guru dan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Fatani dan Timbalan-Timbalan dan staf semua kaki-kaki tangan yang bekerja bersakut paut dengan majlis dan Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji Allah. Mailah sama-sama kita rafakkan, panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi panjang umur, sehat wal afiah, diizinkan kita boleh berjumpa bersama, diberi kejayaan kita menjadi kita mengadakan pasta pada ini tahun ma'al hijrah. Sambutan tahun baru disertai kita ada bagai-bagailah ke himpunan kita yang ada pada tahun ini sama ada himpun tadika ada berarakan demikianlah juga ada jemputan bertuah dan di samping itu kita ada ceramah deh ceramah agama yang berkaitan bersakut paut dengan pemimpin yang diberi tajuk oleh Tuan Imam kita tadi berkenaan dengan pemimpin. Jadi banyak kita boleh ambil dah mutiara lah. Dikira sebagaimana mutiara ilmu boleh kita buat paling tak ada paling kurangnya fikir renung berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut man waliyal qada barang siapa dilantik jadi pemimpin faqad zubiha bighairi sikin atau kama qal maka dia ada pisah ditekak cuma dak nampak makna apa nak menyelamatkan dia daripada pisah yang ditekak tu ialah dak lain dak bukan adil keadilan keadilan tu termasuklah situ amanah ini perkara yang paling besar sekali orang yang menjadikan pemimpin orang sama ada pemimpin di peringkat paling bawah sekali kita panggil seorang ayah. Kita bila jadi ayah ataupun bila jadi suami, kita ada dah di bawah pimpin kita, di bawah tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab dah. Kalau kita jadi seorang suami, makna isteri. Isteri itulah panggil tanggungjawab dah. Bahkan belum daripada kita nak pilih itu pun Nabi kita pesan dah. Selalu kita dengar hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahul mar'atu li arba golik ke orang nikah dengan pak sebab lima liha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha golik ke orang nikah dengan pak sebab ni dari kerana hartanya comelnya keturunannya dan agamanya amadia Nabi mati ayat di hujung tu fasfar bizatid din daklah kamu pilih pasangan hidup kamu sebagai seorang isteri kamu tu yang beragama. Bila kau pilih yang beragama, jawab pe daripada tu, Nabi kata taribat yadaka. Hati kamu jadi tenang. Tenteram. Daklah fikir banyak. Dari kerana mu pilih ya ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di peringkat awal dah bila kita seorang lelaki nak pilih isteri tu ada dah pilihan kita supaya kita nak selamat masa depan jauh lagi. Masa kita duduk seorang ialah kita tak ada tanggungjawab gapo. Moga duduk seorang
Tak ada kena pikulah. Yalah diri kita ni kena semaya, bukan makna duduk sore tak kena semaya. Kena semaya, kena puasa, kena gapo tanggungjawab sebagai seorang mukallaf wajib lah. Tapi bila kita ada seorang isteri sebagai tanggungjawab, bila kita jawab nikah, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut. Golik ke kok tani kita dua nyorok. Dahulah. Sini nyor ke dua ke tiga nyor. Ke sutih ya. Nyor dua dok. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya dua tinyo. Nak boleh lemak ke. Yang tersebut itu apa makna? Makna kita sedang menanggung bebanan dah. Sebagai kita ni seorang pemimpin. Seorang ketua. Tak ya sungguh. Kita kira di sini dah. Kita duk kira seperti mana Abah Suh sebut saat ni. Yalah. Molek comel dan betul. Kena atas butir. Hak ni di hujung dah. Di awal kita tak kira. Di awal di humi lagi dah. Dipilih pasangan hidup. Sebab bila kita ada pasangan hidup, berjaya kita hidup berpasangan, kita akan ada zuriat. Anak kita tu. Anak kita, cucu kita. Dan didik ke daripada kita untuk kita nak hantar masing-masing masuk dalam masyarakat. Anak kita ke tu. Tapi bila mana tanggungjawab seorang ayah, seorang suami itu tak lepas dah, kita akan menghantarkan anak-anak kita masuk di dalam masyarakat yang tak berkualiti kita panggil. Tak ada berkualiti. Ha, daripada tak berkualiti ni, ya kau besar, kau besar, kau besar. Ha, ni duduk jadi. Oh ni jadi tanggungjawab tu, ni tanggungjawab ni. Asal daripada dua orang ni. Dua orang yang panggil suami, isteri ataupun ibu bapa. Habis tu yang kena kira di humi lagi dah. Nabi pesan je awal-awal bila nak menikah, pilih yang pesan agama. Dan tanggungjawab seorang bila yang lelaki, lima karo. Lima karo ni yang besar-besar, banyak ke orang kita dah lepas. Lima karo, bukan semuanya, kebanyak ke. Pertama kali lima karo tu adalah nafkah. Nafkah tu bagi tiga, okay? Dalam tu ya ada tiga. Ada makan minum dua kali sehari, ada pasangan dua pasangan setahun. Dan ada tempat tinggal yang layak bagi seorang isteri. Tiga dah situ. Dan ada tarbiah daripada seorang ayah. Seorang suami kepada isterinya ataupun anaknya. Dan satu lagi perhatian. Di sini kata kita tak lepas dah di sini. Mana tak ambil berat dah dari segi didik ke ataupun dari segi perhatian, kita akan melahirkan anak-anak kita yang tidak berkualiti masuk di dalam masyarakat. Bahaya bukan setakat tu budak-budak, ya kau besar, kau besar, kau besar. Sikit lagi bila ia besar, ia akan jadi pemimpin ke lagu mana dilatih oleh orang. Mana dia dibesar dengan tidak ada isi kita panggil. Tidak ada isi. Bah di situ ia mana nak tanggungjawab. Ha, lalu tu dihumi lagi dah. Dihumi lagi dah. Habis tu dah tak lain tak bukan kita klik pada agama yang Nabi kita SAW sebut pada awal-awal tadi, fasfar bizatiddin. Daklah kamu pilih pasangan hidup kamu tu dengan agama. Mana atas tujuan, atas alasan agama. Dengan makna dia ni orang baik, orang berjuh, orang mengaji, orang beramal dengan apa yang agama kita suruh. Apa yang di perintah ataupun apa yang dilarang di dalam Islam kita, dia ikut. Kalau mengikut di zaman kita ialah orang belajar, orang mengaji berlaku. Ngaji berlaku. Tapi dalam bab hak amal apa tu lainlah pula. Neh. Ah cuma kita klik kepada masyarakatlah tanggungjawab masing-masing. Seti mana kita kata orang dari dalam kampung kok, ah lapih saya tu imej khatib bila mengadakanlah majlis-majlis wihiduk. Wihiduk dalam kampung kita paling tak ada, paling kurang sama taruh isu. Kerana suluh hai, kita nak nampak kekurang ni. Masing-masing lah kita kata. Masing-masing tanggungjawab kita, kita nak nampak tak lain tak bukan. Kita klik kepada pelajaran. Ilmu. Pelajaran ilmu ni lah yang boleh suluh. Betul mana ada kekurang ni yang kita kena baiki. Dan apa dah hak molek dah, kita kau tambah molek lagi. Munasabah dengan kita hijrah yang baru, tak kelah supo dengan dulu berlaku. Supo sama tak ada, hijrah tak ada, berubah. Bak dunia kita, kita ubah.
Kita upgrade, kata budak-budak baru. Upgrade. Kalau telefon lah ni kita ada akan ada iPhone 12. Tak ada 14 ataupun 15. Kita nak with dare turut. Washang. Nak with dare turut. Dengan aplikasi yang hak besing baru. Dimakianlah juga. Kita nak dare juga. Turut. Agama kita hak with dare dengan semasa. Supaya kita menjadikan orang tidak ketinggalan. Ikutlah. Jadi we hidup di dalam kampung kita ni. Banyaklah ni kita duduk pergi tempat-tempat tu kita duduk tanyalah. Orang duduk jeput ceramah. Ada-ada orang ngajar di kampung. Kata ada. Setiap malam Rabu ataupun malam Lasa ataupun pagi Jumaat. Itulah. Untuk nak membentukkan masyarakat kita. We jadi masyarakat yang baik. Bila kita membentukkan masyarakat yang baik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pemimpin kita tu akan baik turut. Kerana ia begini keadaan dia. Bilalah masyarakat ataupun rakyat tu tak baik. Allah akan melantik pemimpin tak baik. Ya keadaan dia begitu. Nah, ya kira dia rakyat. Bukan kata, oh, pemimpin tak tanggungjawab. Tak cara kok rakyat. Tak tengok pun, tak hitam pun. Tak ya tengok dia rakyat. Kalau rakyat tak ambil padu rakyat pun tak kerti bahasa dah. Padu dah. Tuhan ratik pemimpin tak kerti bahasa kok. Yang mengikut keadaan rakyat. Kalau lah orang bawah baik, molek, beragama belaka, juruh belaka, tak okey lah Tuhan nak latih yang tak kerti bahasa. Tak okey lah Tuhan nak letak orang yang tak kepala ikut. Allah akan latih yang baik. Seti mana kita dengar apa so kita cerita tadi lah. Orang zaman-zaman dulu sama ada di zaman Sayyidina Umar, zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, banyak kita dengar cerita-cerita keadilannya. Kenapa begitu? Kerana rakyat di zaman itu baik. Rakyat yang takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya duduk di rakyat. Tapi itulah kita menghidupkan majlis-majlis. Cuma masalah masa kita, tempat kita lah ni. Orang panggil masing-masing nak kerja. Masing-masing nak kerja. Demo gi bawa cara demo hok ni bawa cara ni jadi tak leh pelago jalan. Tak leh pakak pelago pala, tak leh pakak kecek, tak leh pakak maknanya. We jadi selari, we jadi sejalan. Mana? Kalau kita kecek mudah-mudahlah hok nebe cara, tok nebe gi kok nu. Ha hape hok tok imi gi cara tok hape tok imi. Kecek mudah-mudah. Deh. Ha hok pesing wasa hajak orang mari sijik, hajak mari sijik. Tapi masing-masing tak ada kita hajak mari atas matlamat tujuan yang satu. Masing-masing bawa hok tu, girok tu, hok ni, girok ni. Jadi, kadang-kadang kita duk selisih sama kita. Situ kita duk cari, panggil titik persatuan payuh. Nah, titik persatuan itu payuh duk cari. Oleh kerana masing-masing kita bawa. Masing-masing heret teraju. Habis itulah disebutkan oleh Al-Iman. Seorang Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Dia kata bila mana kita hidup di dalam masyarakat. Kita kena bersifat dengan tiga sifat ni. Barulah ada jalan kita akan boleh satukan. Ataupun boleh mengemahkan, boleh mengkuatkan masyarakat kita. Pertama sekali dia kata kita kena bersifat dengan sifat. Salamatus sadri. Salamatus sadri inilah sifat yang paling penting bagi kita orang duduk dalam masyarakat ramai. Terutama kali kita orang atas saya. Salamatus sadri kita panggil lapangkanlah dada. Buka dada wilwah. Kalau kita kecil mudah-mudah bahasa Nayu kapung kita mudah-mudah berhagak. Jangan payah bahasa sangat. Jangan karik sangat. Tak kira lah kita orang peringkat pemimpin, kita orang peringkat bawah pun jangan jadi ngarik. Jangan hok tu tak boleh, hok ni tak boleh. Jadi payuh. Dia kata lah, ya mana? Payuh, tak salah. Aku kau Allah, kalau dia tu ada payuh. Tak boleh buat gapo. Nah, kalau nak buat gapo-gapo dari sejik, tunggu nanti mati dulu. Mana tak boleh buat maju gapo dalam kampung, kalau dia ada. Ada juga orang besar itu. Jadi payuh, tak terima. Buah fikir ataupun syurah gapo, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh lah kau. Inilah menyebabkan orang-orang yang lapis bawah ataupun nak menjadikan kemajuan di kampung, dia memalah. Ada pernah satu tempat saya diundang pergi ceramah lah. Saya diundang oleh pemuda. Pemuda.
Budak muda-muda pemuda seperti mana aduk nak asyik ni lah, adik-adik kita nak asyik ni. Pergi di satu kampung. Dia royak lah, ya man, dia kata kampung saya ni masjid ada. Tapi orang maya dua waktu sehari. Dua waktu sehari. Terana maya dua waktu? Tak ada, dia kata orang tak ada. Waktu mana orang maya? Ngorik, dia kata ramah sikit. Adalah dua sah dekat-dekat dengan tiga sah. Isya, isya dekat lah satu sah. Lekat lah satu sah lebih-lebih. Kita tanya ngor itu apa ni asal? Asal tak ada, dia mau tubik kerja, hok tu lembu, hok tu ceruk upuk, hok nugi kerja, nu masuk ke rongang, hok tu makan gaji, tak ada, tak ada. Bukan sekadar orang dok maya bel dok bunyi di masjid itu. Dia tanya Zuhur, Zuhur tak ada, dia mau tubik pagi lagi dok klik Zuhur. Tak ada bunyi suara bel di masjid. Subuh bakal kita tak tanya awal lah dulu. Akak hok Zuhur puasa tinggal tak jenuh subuh akak dok nanyo. Kapung hok banyak pun tinggal ada dua tiga. Bagi tiga, bagi empat. Pati ya besar lah kita yang kata, ayah main takir berat oleh ni. Kata. Oh sedap isu kita takir. Takir parok. Kata. Ay, kata tak boleh macam takir gitu. Kena nasihat lah. Nasihat sikit-sikit sekali. Supaya nak hidup dulu jamaah. Hidup dulu jemaah. Bila jemaah hidup, dia ada keberkatan di dalam kapung tu. Rakyat jadi baik, orang bawah yang makmum lah kita panggil baik. Orang pemimpin yang dengan otomatik, Allah akan tukar jadi yang paling baik. Itulah. Ada-ada kita sangat tilik kepada pemimpin, oh dok jadi, dok boleh tupai, dok pakar. Payuh basuh, dok padu kok rakyat, dok nampak mata. PM milih juga, oh masuk dalam kampung. Nyedukung anak-anak orang, lambat nampak orang dok kedai kopi nak bayar air. Nah, kita nampak dok, kita kata gitulah. Rupa-rupa bukan di pemimpin. Kelik kepada rakyat juga. Dah rakyat pun kok. Kok tak cukup kelo juga. Itu hal latih kok lebih kurang gitu. Itu kita nak winapok gambar. Kadang-kadang kita nak napok sebelah. Winapok dua belah. Habis itulah kata Imam Hasan Al-Banna tadi. Bila mana kita duduk dengan orang ramah, dada wi luah. Buka dada wi jauh. Suluh wi molek. Barulah kita berasa boleh menerima. Boleh terima orang tegur walaupun kita orang peringkat atas ditegur di show ataupun diberi pandangan apa-apa. Oh, insyaAllah lah molek kita pakak masuk dalam mesyuarat. Kita pakak kira, pakak bercara. Kalau nampak ada jalan, pakak nampak berlaku sejalan, secocok berlaku. InsyaAllah kita meneruskan. Itu orang bersifat dengan sifat salamatus sadri. Iaitu kelapangan dada. Becek bahasa Nayu kampung-kampung muda. Jangan payah bahasa hangat. Jangan ngarik sangat. Kita orang lapis di atas. Jangan buat dok madu sangat kok orang bawah. Kadang-kadang orang fikir buah fikir saya ni. Baik. Walaupun dia tidak lah orang lapis di atas ada pangkat sangat. Orang tak ada kaya pun. Kadang-kadang buah fikir itu boleh buat fikir. Boleh buat bicara. Hanilah kita orang atas saya boleh ambil buah-buah fikir daripada orang-orang bawah pada kita. Itu yang pertama. Bila kita hidup dengan orang ramai, lapangkanlah dada. Buka kalah dada, terima kalah tegur-teguran. Mudah-mudahan jadi peluah jalan ni untuk kita. Yang keduanya, kita kena bersifat dengan sifat al-musawah. Musawah mana jika pandai sangat orang yang tak sama dengan kita. Mana tiliklah tempat kepersamaan, titik bersama. Ya, selama mana kita tilik orang yang tak suka dengan kita, orang sebesar bukan pesan dengan kita, kita buat bagi, buat baci sebelah. Payuh kita nak kira bercara di dalam masyarakat. Kerana orang itu, bukan orang kita, orang itu, boleh buat kira. Pasal apa? Pasal kita bagi dia. Kalau orang bukan besen kita, kita ada buat kira, kita buat baci belah. Orang tak semasa, tak sebesen, tak setara, tidak mana sejalan dengan kita, kita bakal buat-buat belah. Kerana, bukan besen kita. Itu kita tidak bersifat dengan sifat al-musawah. Kena tilik tepat bersama walaupun kita ada berbeza. Kita dalam kampung ramai-ramai ni. Kita nak cari tepat sama ambil daripada satu pak sudah payah. Ya ada tepat ada sama, ada tepat berbeza. Semuanya di dalam berbeza dia ada tepat sama, ha tilik tepat sama tu lah. Tepat beza sah tilik sangat lah. Sah ambil buat kira, sah ambil buat besar. Di sini kita lambat lagi nak boleh capu, nak boleh pergi jauh. Asal kita masing-masing duduk tikai bayi panggil. Oh, bukan besar kita ni. Oh, bukan besar. Lambat kita nak pergi jauh.
Asal kita dah ambil bagai-bagai sikit, menyebabkan kita tak boleh pergi kandung. Dan hak terakhir sekali, iaitu kita kena bersifat dengan sifat Al-Isar. Ini sifat yang paling tinggi sekali bagi kita hak di dalam masyarakat ramai ni. Sepatutnya walaupun kita tidak ada boleh pakar sepenuhnya, sebahagia tak apa dah, kena bersifat dengan sifat Al-Isar. Isar ni kita panggil mudah-mudah agak tak penting sangat ke diri. Ni lah, zaman kita ni zaman orang yang banyak penting diri. Asal kawan boleh lah, demo ikut demo lah. Di situ penting diri. Mana nampak diri ke diri ya? Pasal Arab panggil anani ya? Penting diri. Lambat kita nak pergi ke lain dan kita nak pergi jauh pasal masing-masing kita ada penting diri. Kita tak tilik kepada umum, tak tilik kepada ramai. Bila selama mana kita tak boleh tinggal sifat penting diri ni, payuh lagi kita nak pergi jauh. Duk main belik kaki gitu. Makna kalau tak kena dengan jalan, tak selorang tak masuk hak bahagia laba utung kita, hati mula. Tahu tak apa. Kau kawak kira cara. Kau kawak kira. Alambak lagi. Oleh itu, deh, sebagaimana rengkah saja ambo pun beri, kau dah pakoh-pakoh lah. Nak beri dengan secara ulasan yang begitu panjang lebar, ambo pun berasa pun tak layak lah bagi saya. Nak buat kecek banyak. Dikaya oleh ramai tak payah tutup guru ni. Asko datus saja rekah-rekah. Ambo kembalikan ikan ni kepada Tuan Imam kita. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Mai sebagai rakyat pertama. Jadi sebenarnya apa nama ni, kita kata koran kita ni tak ingat mana lagi. Sebenarnya dia dia lagu ni. Dia kata-kata kalau apa sebuah kita ni, kalau Mai sebuah yang ni tak pandang. Yang ni bapa ni apa sebuah dia kena rasa kepan. Dia apa lagi. Kalau yang dari stok-stok tak ada. Tapi tak apa hari ni sebagai kita kata koran ni kita berusaha sedikit kepada semua pengikut-pengikut kita dan muslimin dan muslimat semua bahawa malam esok ni kita akan ada ceramah pertama yang hebat, iaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Khairi daripada Malaysia. Malam esok lah. Kita terus sapa, insyaAllah kita tak akan malam yang ramai lagi bertemu di dalam majlis kita seperti biasa pada malam esok. InsyaAllah kita akan sapa. Kita menyaksikan penceramah daripada Malaysia, Ustaz Abdullah Khairi. Maka sebagai tajuk yang kedua, tajuk yang pertama iaitu tanggungjawab pemimpin dalam membina masyarakat. Maka hak yang kedua ni, hak sekolah ayah kesuluhan lah. Kehatan pemimpin, tengok pada umat ni, pada umat sama mana. Ini tanggungjawab umat di dalam membina masyarakat. Jadi kita wajibkan umat, kita jadi umat, kita kena buat lagi mana nak bina masyarakat. Bukan tua kata gini, kita jadi umat, kita tak tunduk. Tak boleh. Asal kalau jadi umat, kita jadi rakyat, kita kena patuh kepada tua. Tapi ini sebab masyarakat kita jadi masalah ini. Masalah tak pernah kepada pemimpin. Masalah pemimpin kata waktu kita rasa kata kita pandang. Basuh kita iaitu tanggungjawab ummah di dalam membina masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada majlis kita. Alhamdulillah. Jadi setelah kita dengar ambo dan juga ayah main kita sudah pun bui sikit sebanyak tetap pemimpin, tanggungjawab pemimpin
di dalam membina kan ummah. Memanglah kita tengok yang sebenarnya pada awal kala lagi deh, kita nak pilih pemimpin ni, nak letak pemimpin ni, kita kena letak yang mana ambo kata tadi lah, letak orang yang betul-betul nak kerja, bukan orang nak jadi dok. Kalau kita letak orang nak kerja, maka insya-Allah akan lenik berlaku, akan comel berlaku dalam masyarakat kita. Nah, anak rakyat pun comel, pemimpin pun comel. Kerana mutlamat dia dah. Hak dia nak dah. Barulah dia panggil serentak di dalam masyarakat dia. Jadi dengan sendirinya sebagaimana ayah mai kata saat ini lah. Nah, jadi di antara pemimpin dengan anak rakyat ni boleh masuk. Boleh masuk dulu lagi dah. Kalau kita tanya gana tu imammu, oh alhamdulillah tu imammu, masya Allah tu imam. Ha, tidak. Jadi serentak dengan anak rakyat. Kerana apa? Kerana memanglah manusia dia nak duduk situ di antara pemimpin dengan anak rakyat. Bila pemimpin molek, maka anak rakyat pun molek. Bila anak rakyat tu molek, pemimpin pun molek. Jadi tak, sama-sama tak ada kena sakit kepala dok. Hanif sebab itulah Islam dia suruh kita pilih, pilih orang hanak hanak hijau. Karena benda ni benda hijau. Bukan benda jadi dok. Bukan sekadar nak jadi, kena hijau. Karena ada tanggungjawab masing-masing. Ha, sebab tu Tuhan nak tanya akhirat esok. Kalau tak ada hijau gapo, Tuhan tak tanya. Kau dah letak saja dok ni Tuhan nak tanya di akhirat esok. Maka bilalah pemimpin tu molek dah, macam mana pula kita sebagai umat, sebagai tanggungjawab umat membina ke masyarakat. Nyata sekali bila pemimpin kita molek, anak rakyat ni kena faham bila pemimpin tu molek. Bila ada kerusuh, ada pengajian, ada kuliah, ada nasihat, ada tazkirah, maka anak rakyat kenyi dengan pahami. Anak rakyat penuh pahami di antara dalam kehidupan masyarakat. Maka situlah apa ni masyarakat kita, apa ni umat kita saat itu dapat membinakan masyarakat. Dalam masyarakat kita tenteram berlaku. Masyarakat kita jadi comel berlaku. Hari ini masyarakat tak comel, macam-macam pasal apa? Pasal tak kenyi di dalam, tak rata di dalam apa ni pemerintahan ketua pemimpin sendiri. Hani hari ni nak ayat. Sebab tu jadi bocor bucu tu, sebab tu sini bocor sini, situ bocor situ. Kerana tak penuh benda ni pahami. Tengok mudah-mudah dah hari ni. Tuhan je kata lama dah dalam Quran. Nah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Tengok, tu taat mutlak. Tu taat mutlak. Wa ulil amri minkum. Ha, sini maksudnya pemimpin kita. Ha, ni pemimpin kita hari ini ni. Sini dah tempat duk bocor hari ini. Karena pihak tek, pihak atas sana itu tak menyamakan di antara umat-umat dia. Sebab itulah jadi bocor bucu tu bocor bucu ni. Masalah ke apa? Masalah wa ulil amri minkum. Masalah ketua kita. Maka bilalah ketua wa ulil amri minkum ni dia tak ada taat mutlak dak. Dia ada muqayyad. Dia muqayyad. Mana selamalah pemimpin kita ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka wajib kita taat sebagaimana kita taat ke Tuhan dan Rasul juga. Aduh. Ha tu. Maka di hari ini masyarakat kita sini ni. Sini dok bocor hari ini. Sinilah dok bocor hari ini ibu-ibu ayah-ayah. Yang dok berlaku dalam masyarakat kita. Yang dok geger dalam masyarakat kita ni. Pasal apa?
pasal ada segelitir manusia tak taat pada ketua. Tak taat kepada ketua. Pihak ketua pun panggil tak ada matakan ke apa. Lepas calu gitu ya. Bila selama lepas calu gitu tak ada matakan ke apa, tak ada perundangnya, pemimpin tidak ada perundangnya, maka selalulah orang menyeleweng daripada pengetua. Hari ini nak ayat tu. Hari ini di antara nak ayat tu. Sebab tu di hari ini pihak atas, pemimpin, kena tegas. Kena tegak sungguh, kena tegas sungguh. Apa tu? Apa panggil perundangnya di dalam pemerintah. Barulah anak rakyat tak boleh pergi ke mana dah. Ibarat kata gok, ibarat kata sarang, tak ada tempat temu. Sini baru kita selamat sungguh. Baru kita serentak umat hari ini. Tak usah duk laung-laung lah kata kita nak. Ha, kita nak bersatu ke? Ummatan wahidah ke? Wa ana rabbukum fa'budu ke? Tak ada jalan. Tak ada jalan sikit habuk. Oh, ya. Kerana ni, ni tempat bocor. Tempat bocor nak ayat tu, sebab tempat bocor. Ha, tu nak ayat tu. Pasal apa? Tak patuh kepada ketua. Tak patuh kepada ketua. Ha, sebab tu nak hari ni pemimpin, pemimpin yang perlu hijau. Bukan nak jadi dah. Tidak. Ha, tu nak ayat tu hari ni. Besar. Kita tengok yang nampak kecil tapi sebenarnya besar. Siapa bila-bila tak kita tak beki benda ni di antara pemimpin dengan umat, maka selama itulah kita tak akan bersama, tak akan bersama. Makin tahun makin berkucah, makin bulan makin selerok. Hani nak ayat kepada ibu-ibu ayah-ayah. Sebab penting sekali di hari ini. Masalah kita kena beki wa ulil amri minkum. Masalah ketua kita ni macam mana we pahal. Selagi mana tak pahal benda ni, dia tak akan taat kepada ketua. Pak kita duduk sini. Kita di negeri Thailand. Kita duduk negeri Thailand ni siapa dia? Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum tu siapa dia? Kalau duduk kapung tu imej. Kalau duduk dalam cawak majlis agama Islam. Kalau duduk negeri Sia Cularat atau menteri. Bila lakah Cularat atau menteri, tak nak kecek dah lah. Tidak. Bila lakah Cularat atau menteri, tak nak kecek dah. Selerok siapa bila-bila, siapa ikan mak esok selerok. Hani, sebab tu pihak Cularat atau menteri, pemimpin atas, kena ada matakan. Kena ada perundangnya. Demi persatuan umat. Demi menyatukan umat. Bukan nak tunjuk ia ke debel. Kerana benda ni nak ayak dah. Nah, bila Tuhan kata, bilalah kita ni sutuk dengan satu masalah, kita rojoklah kepada Allah dan Rasul. Rojoklah kepada Allah dan Rasul. Apa hari ni. Cula rojok ke Allah Rasul, kita tak dengar juga. Ni besar. Berlaku tiap-tiap tahun. Ni nak ayak ke maicop. Ni ke maicop. Tu ambo ayak betul-betul nak ayak. Pandangnya ambo tak selesai sampai bila-bila. Tu nak ayak tu. Lagi dia main ketua lemek. Tak ada jalan. Ni nak ayak tu. Kena ada dalam Cularat atau menteri, dalam majlis agama Islam. Kena ada perundangnya tertentu. Kena tegas dengan umat. Barulah masyarakat kita. Barulah umat kita tanggungjawab. Umat kita terhadap masyarakat. Barulah tenteram. Barulah sama. Barulah sepa belaka. Ni dah. Nah, lektu semayang raya hari tu. Oleh ni poso hari ni. Nak ayat tu. Bila dah kita? Sampai bila nak ayat ni? Hani ambo betul terang nak ayat tu. Tak ada sini-sini dah. Hatu nak ayat. Kita nak hak sebenar. Nak hak sebenar. Geno boleh tak teruk culah. Hani wa ulil amri mikot. Kalau culah sesak tak apa. Tidak. Pas culah rojok kau kroeng hadis dah. Pas apa kita tak teruk. Berarti kita buruk dalai. Tidak. Bila buruk dalai, selama tu dah buruk dalai. Tidak. Hani nak royak we tahu buat kita terer. Kata benda ni kita kemai cop. Ha ni nak ayat mudah-mudah.
Pas masyarakat nak duduk ke mana? Kau selerak. Kau melarak dah lebih pada bakar hotel lagi. Duduk berasak berak-berak. Noyak tu. Hani, bila pihak atas pemimpin yang kita nak tadi tu. Pemimpin nak hijau kerana agama. Sayyidina Umar dia jadi kerana nak hijau agama. Dia bimbang jawab tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar pun dimakia juga. Berapa kali nak boleh hipung Quran? Nak hipung Quran masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Berapa kali Sayyidina Umar duk gaya-gaya? Sayyidina Umar mari duk kecek-kecek. Sehingga Tuhan buka dada Sayyidina Abu Bakar, mulalah apa ngi hipung Quran. Ha tu nak royak mula-mula. Kerana Abu Bakar takut. Kerana aku tak boleh buat apa yang tak disuruhkan oleh Rasulullah. Takut bid'ah. Takut masuk neraka. Itu Sayyidina Abu Bakar mula-mula. Hani nak ayat kata, kita pun dimakyailah. Kita learning pun dimakyailah. Selagi mana kita tak beki benda ni, tak sedap angin-angin kata, ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Tak ada. Tak ada dalam komoh taning, tak ada. Kerana ia sejak dulu lagi dah panggil ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Sejak dulu lagi dah. Orang kita bersatu belaka dah. Tapi di hari ini tak ada jalan kita tengok. Hani pandangnya amur di malam ini amur raya. Perkara ini perkara penting sekali dalam masyarakat kita. Nak we tahu belaka. Ini lah nak ayat atau kucalana. Ha, tu malah cari hadis lah. Malah cari ayat Quran lah. Macam malah buka kitab lah. Ha ni nak ayat kata. Nak ayat nyata-nyata zuhid-zuhid dah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa dia tanpa anak boleh puasa lawi. Ha, tu nak ayat tu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kerana napa anak boleh. Buka puasalah kerana anak-anak tengok anak bulat. Hani nak panggil lak-lak. Hak cula duk buat hari ni nak ayat. Bapa kita tak turut. Bapa kita tak turut. Walau ada khilaf sekalipun, tak patut kita nak serpih kepada kot lain-lain. Kerana membawa fitnah ummah. Hani nak ayat kata, apatah lagi tak ada nyata-nyata. Tak ada nyata-nyata. Hani nak ayat kata, keadaan umat kita di hari ini. Yang pertama, masalah pemimpin, tanggungjawab pemimpin. Yang kedua, masalah masyarakat. Masalah umat terhadap masyarakat. Bila di atas tak sempurna, di bawah pun dimakyai. Bila di bawah tak sempurna, di atas pun dimakyai lah. Lebih-lebih lagi hari ini banyak. Banyak perkara yang menjadi, apa panggil mu'awwiqat. Mu'awwiqat. Penghalang benda tu banyak sekali di hari ini. Hari ini masing-masing tengok noyak tu banyaklah. Sebab tu Tuhan turun di tempat kita hari ini sebagai ujian umat kita. Sebagai ujian umat kita di hari ini. Nak royak kata. Ha, ni belum lagi cucu kita, cicit kita. Learning kita masih hidup, keadaan kita lagu ning dah. Berkucar kacih bidah. Bagi dah lek jatuh mung lek naik aku. Lek hulu mung lek hilir aku. Hari ini nak ayat. Sejik hak sutir dalam kampung jadi pak butik. Hari ini nak ayat. Tekan nak baca dalam masjid dirak. Tak betul. Tak kena. Hari ini nak ayat. Atau ni panggil. Apa panggil semasa kita. Umat kita di hari ini. Pak kita nak mana hari ini. Nak mana. Hari ini orang sengaja lawan. Sengeleng. Cetana betul-betul. Bukan kerana apa. Tak. Cetana. Saja nak menyeleweng daripada pengetua. Paling tak latih biar-biar pun. Dan ketua duk lagu ni, letaklah siapa dia jadi ketua pun. Dia tak akan keramat ketua ni. Ha ni nak ayat kata. Marilah siapa dia pun. Tak jadi keramat nak ayat kata. Dia kena buat dengan cara perunengi kerajaan. Perunengi cula sendiri untuk nak meretahkan anak-anak Islam di tempat kita khususnya. Barulah cup beribun. Tu nak ayat tu. Kena wak. Hani sebagai pendapat ambo.
Ya ambo tengok kaji di hari ni tak ada jalan. Makin hari makin lana kita. Terucah lana habis licin nak ayak. Nak ayak atas hari ni. Bapa kita di hari ni tak jadi bersatu. Gena kita hari ni tak boleh jadi ummatan wahidah. Nak jadi gena pakat duk kucah. Kita nak hidlok masuk legok sekali. Mudah kucah lah legok. Tidak. Selama itulah dia tak akan. Tak akan bersatu nak ayak atas. Hari kita nak satu. Kita nak satu sekali. Kita tahu dah bersatu ni ialah satu kekuatan kita. Satu kekuatan. Tapi tak jadi bersatu pasal ni nak ayak. Tak apa bila-bila. Bila ada mutlamak yang tak comel. Bila ada mutlamak tak comel. Hani nak ayak tu. Tak usah kata kita nak lawan gapo-gapo lah. Kita utuh nak menyatukan ummah ya. Tak usah kecek lah lebih pada tu nak ayak. Bahung saja ya. Bahung saja-saja nak ayak tu. Hani kita tak capai benda ni. Tu di antara yang orang kita dah hari ni tak faham di wa ulil amri minkum tak faham. Sedangkan kita kecek Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tapi siapa masa tak si pakar Quran hadis. Hani nak ayak jadi, dia jadi. Apa tekah kita tak si pakar, tak si pakar. Tekah nak pakar, pakar. Gena jadi rakyat. Hani nak ayak tak orang sengeleng nak jadi gini. Bukan tak tahu. Bukan kerana jahil. Kerana sengaja. Nak cari kehancuran. Bukan nak cari kebenaran. Nak cari kehancuran. Kalau nak cari kebenaran, dia kena to'ak. Kerana honing tak ada menyeleweng daripada ugamu. Dah. Maka to'ak wajib. Supaya to'ak rasul. To'ak tuhai tu dah. Pagina tak to'ak. Gina kita dokkan. Kita kelopok sikit. Kita orang sikit misalnya. Bapa kita tak boleh turut orang ramah. Hani cuba kita bakal mikir semua. Ambo kirim kepada umat taning semua. Khususnya tiga wilayah. Tuk-tuk semua. Pemimpin-pemimpin semua. Daripada baris saya bawah. Hingga siapa? Pocok kepimpin ni. Hani hari ni nak winyato buat kita. Nak winyato hari ni. Usaha. Siapa dia usaha berjaya orang ni pala ganjaran besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hani nak ayat. Kita hari ni nak klik kepada masa dulu dah. Masa mana? Masa duk selerok lepas pada Nabi mati. Bila masuk fuak khawarij di dalam ugamo. Bercorok ugamo. Sehingga perai lah sama-sama sendiri. Banyak mana mati perai sama sendiri. Hani dikucah oleh khawarij. Hari ni pun kita nak klik situ pula. Nak klik situ pula ni. Lama banget ya. Ha, sebab tu ingat malam. Malam ni ingat mau pesan. Pesan untuk kita mikir belakang dia hari ni. Kita kena serah pemimpin tinggi ni nak buat lagu mana. Nak care lagu mana hari ni. Supaya benda ni, benda tak menjadi melarak. Tak jadi melarak. Tak gitu. Orang dulu ingat ke tak? Ulama-ulama dulu. Nah, igak boleh berjara. Bapa nama mana? Nah, mutazilah tak mutazilah. Kata Quran ni makhluk tak makhluk. Semua sana tu. Macam-macam ulama-ulama dulu nak ayat tu. Orang tak sewi selerak tu. Tak sewi selerak. Tu nak ayat tu. Hukumi kajian di masa tu nak ayat tu. Siapa igak? Tu nak ayat tu. Nah, hani terima kialah kita di hari ni nak ayat tu. Kena ada matakan, kena ada perunengi kita dalam agama Islam. Bukan kita nak talang semata talang tak. Ada sekelompok orang yang tak dengar talang kita nak buat ke mana. Kita nak berjalan dengan perunengi, dengan unek-unek, dengan unek-unek. Bila silap unek-unek, bila majlis berjalan molek dah, cula berjalan molek dah, siapa dia lagi tak patuh? Apakah sebaliknya? Apakah tindakannya? Tu baru jadi. Kaduk lagu ni, demo buat menganyi-nganyi main ya. Demo buat selok-selok kain gitu ya. Hani nak ayak. Dia buat suka-suka main. Kelak-kelak-kelak. Buat menganyi main je. Hari ni nak ayak kata. Tak usah kata kita nak itu. Lagu mana? Banyak tu ya. Hani kita tengok umat kita dah hari ni. Betul nah. Ni betul-betul lagu ni keadaan kita dah hari ni. Sebab tu ambo berseru serumo. Nah, tokoh-tokoh alim ulama. Pekak-pekak pemikir-pemikir belakang. Tu. Mari kita pakak cari. Apa ni penyelesaian kita nak buat lagu mana? Demi kebaikan. Bukan kita nak zoling siapa-siapa dia tak. Demi kebaikan.
Jadi molek lalu lah. Tidak kajian ia tak sedadu lah. Kalau orang molek belakang tak sedadu, tak tahan lah. Hari kita pun dimaki juga. Ni pipin ni tertinggi, kena mikir utama sekali di hari ni. Untuk nak menjalani hukum Islam di tempat kita. Malaysia tak berani. Tengok di Malaysia. Siapa dia kita raya kos ni? Go. Di Malaysia. Hani nak ayak. Dia buat tinok kes sungguh. Sungguh. Tak usah kata nak kecek apa-apa. Siapa dia pergi raya tak betul, poso tak betul. Ha, temunglah. Temung alu begok lah. Hatu Malaysia nak ayak tu. Dia tegah boleh dia negara. Kita pun boleh buat. Culara temun teri boleh buat. Hani kita nak jadi molek. Bukan kita nak tengok siapa-siapa dok. Tak kira lah. Nah, siapa-siapa nak ayak tu. Kita nak jaga kan kestabilan umat. Nak jaga kestabilan umat. Supaya kita tak ada geger, tak ada kucar bara. Orang nak bermazhab, kita tak gapo. Memaliki ke Hanafi tak ada apa. Janganlah duk lawan pengentua. Jangan duk lawan pengentua. Jangan duk kata tua ni bodoh, tua ni tak betul. Ha, siaplah dah. Sial dah. Geger. Ha, cula tak betul, gening tak betul, kita ni gening kita ni betul. Ha, sial dah. Sininglah orang rakyat-rakyat biasa jadi celaru habis. Jadi celaru habis. Jadi tak ada salah ubah. Nak turut hak mana aku ni? Nak puasa hari Khamis ke hari Jumaat? Ha, haning nak ayat tadi. Pening. Sedekat taning ni orang aling belaka. Sedekat taning namanya Serami Mekah. Lah ni dangar pun tak lekat dah. Tak usah kata Serami. Haning nak ayat tadi hari ni. Ha, sebab tu kita pakat mikir belaka kaum ibu dan kaum bapa. Khususnya kepada tokoh-tokoh pemimpin semua. Hani noya khususnya. Nah, lebih-lebih lagi ialah Majlis Ugama Islam kita. Majlis Ugama Islam. Tak kira nara kota ni kau jalak, pakat mikirlah benda ni. Kerana kita nak bawa ummah. Nak bawa masyarakat. Kata lagu ni tak ada jalan, hamba rasa. Hatulah hamba boleh beri pada malam ni. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah. Comel sekali tema tajuk yang diberi ni molek sekali. Supaya kita berterus terang. Berterus terang. Tak ada susuk-susuk kecek betul kerana Allah. Kerana keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qulil khair wa illa faskut. Ha, qulil apa ni? Qulil khair wa in kana murran. Ha, katalah baik walaupun pahit walaupun gapo pun. Haning amo nak sapa semua kepada ibu-ibu ayah-ayah pada malam ini khususnya dan juga kepada sidang penonton semua yang ada dalam YouTube kita. Dalam YouTube kita hari ini. Haning ingatlah. Inilah puan yang pertama hari ini kita kena ukah iaitu pemimpin kita, pemimpin tertinggi kita. Dan seko ke bawah. Haning kita nak haning. Nak pemimpin orang yang nak kerja bukan orang nak jadi. Orang nak jadi dah cakap. Kau duk menguak. Tidak. Ha. Kerja belana. Kerja belana kota. Hak umat banyak sekali. Kerja umat ni banyak. Allahu Akbar. Kalau ambil bila ni kau. Oh. Tahu tak? Kerja kita ni banyak. Anak yatim tak nak kecek dah. Culga. Pakat pera belakang. Pakat padu belakang. Tapi mu'allah, mu'allafah banyak mana. Orang masuk Islam banyak mana hari ni kita cuai dengan benda ni. Tetap padu, tak tua teng. Ha, tak dapat jaga dengan secara rapi. Kita banyak mana. Orang mu'allah, mu'allaf. Sedangkan demo ni penting sekali ni. Ha, penting sekali. Tapi susun ni kita tak rapi. Mana mengaji dia. Nak uyang ngaji gapo di kapung. Nak uyang hidup lagu mana yang masuk Islam dah. Jadi saudara kita dah. Nak uyang lagu mana ni. Kita nak kerusuh berapa kali setahun. Nak panggil sutia jangwak ni, nak panggil nak wak di majlis ni. Berapa kali setahun, nak ambil duit mana. Hari kita kena mikir besar, kena susung demo ni. Tu kena susung demo ni. Jangan kata masuk Islam, masuk dah, tak ada apa dah, tak ada. Kapan ke batu bit, seka, makan pokok. Klik angka berwak semula pula. Ha, tak ada bimbing ni. Kadang-kadang hak semaya lekat dah, tina-tina, comel-comel dah. Semaya tak tinggal dah. Khabar-khabar tak ada. Klik berat dah.
Lima tak klik pas bakok tahu lah tu. Pegang hanying bulak ke kena tak tahu lah. Anak ada dua orang tu wajib klik pas anak-anak lagu mana tak tahu. Hanying nak ayak kita banyak kita kena bela. Ha tu nak ayak. Hanying nak cerita kata apa panggil amanah Allah Ta'ala. Yang diamanahkan kepada kita ni banyak sekali ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu hijau lah. Benda ni pahala besar. InsyaAllah kejayaan dapat kita. Mana? Hari kematian kita. Hari kematian kita, kita boleh tengok ibu-ibu ayah-ayah. Padahlah kita jadi, kita dilatihkan jadi ketua, kita dilatihkan jadi bertanggungjawab, maka kita hijau benda ni insyaAllah. Jangan kira, Nabi kita 13 tahun di Mekah, tak ada berhenti rehat sikit habuk. Masuk rumah tu baik rumah. Nabi kita 13 tahun, tak ada gaji sama habuk. Hari ini nak ayat tu hijau, nak hijau. Hari ini nak cari orang hijau. Tak kira lah. Tiap lapis dia. Kalau nak pilih putai, boleh orang nak hijau. Orang nak bela umat. Orang duduk kecek lah sepah nak bela puak kita ni. Puak kita ni berapa kali teriak dah. Berapa kali derita dah orang tani nak ayat tu. Lepas teriak kita. Tak puas teriak lagi. Tak ada orang nak bela kita. Nak tolong kecek lah sepah tak ada. Mana agenda kita pilih? Kita pilih orang with duit banyak. Kita cakap. Habis tu nak pilih lagi akan datang ni. Pilihlah orang yang bersuara untuk rakyat. Ketidak? Orang yang bersuara untuk rakyat. Barulah kita ni alhamdulillah. Hari ni orang baru tahu. Orang asing baru tahulah nasib orang tani kita. Sebab tu kita tak sewi kucar lagi di hari ni. Jangan duk kucar tambah. Sekodah hak lepas dah pada Budrian. Pengajaran kita hak lepas dah. Hak lagi akan datang ni kita pakat jagalah. Wih baik. Sedara-sedari kita belaka. Bukan asing. Bukan kita beci ke dia. Kita tak share video saat itu. Apa ni? Deraka kepada ulil amri minkum. Jangan ajar deraka. Bila ulil amri minkum saat itu tak salah dengan Allah Ta'ala. Wajib kita kena ta'at supaya mutlak juga. Bila tak ta'at dia deraka. Apa? Kita nolak dia deraka gitu. Ha, ni nak ayat ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni kita kena pahal tempat kita. Ha, siapa dia tu? Masyarakat kita lah dia jadi peningnya. Demo dia jadi, kita jadi pening. Tak tahu nak turut hak manusia. Hak ni pun kata betul syurga, hak ni pun kata betul syurga. Tak tahulah. Ha, ni jadi masalah. Sebab tu pemimpin atas mesti kena ada. Kena ada jalan untuk menyelesaikan benda ni. Itulah. Amba boleh pesan pada malam ni. Hak akhir sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.